Pada waktu masih di keraton kan pernah jatuh gitu. Terus apa namanya, sudah sekian tahun bagus nggak apa-apa. Nah, terus ternyata beliau itu ada flek paru-paru tadi. Nah, itu yang bikin penurunan fisik. Jadi udah. Memang fisiknya untuk didorong pada waktu itu masih kuat, nggak krosong ya. Jadi dokter pun kaget tadi, kapan masuk itu, kan minggu masuk. Kok udah flek kayak gini, kok nggak ada sesek. Akhirnya kan ternyata bukan virus, ternyata hanya bakteri biasa. Dari itu dikarenakan ada semacam paru-paru basi, flek. Kan dulu pada waktu mudanya beliau kan sering tidur di bawah. Nah ini yang tidak dirasakan, saya takutnya itu. Dan dia tidak pernah masuk rumah sakit masalahnya. Biasa aja. Cuman ya, apa namanya, kakinya yang jatuh dulu tuh mungkin karena bawa umur ya, dan merasa lindung itu biasa. Itu tahun berapa ya? Tahun itu lama. Sudah 12 tahun yang lalu. Ya beliau kan sejak kecil sudah di keraton menjadi penari bedoyo. Terus beliau juga menjadi care. Penyewa-penyewa yang menjadi lelah itu karena beri surat laporan, surat-surat untuk ke perintah keraton itu bantu gaji gitu. Abdi dalam yang putri-putri itu lah. Dia dengan gelar Kenyok Nyono. Ya harapan saya, ini kan tidak sempat ilmu beliau tentang itu. Terakhir kan beliau pangkatnya Nyai Mas Tumenggung Copuro. Itu yang mengawal B12 pada waktu itu. Kan belum diturunkan, tapi saya kan secara kedekatan bagi istrinya saya kan saya memahami bagaimana seorang Nyai Mas Tumenggung ini komunikasi dengan raja pada upacara maupun pada waktu acara-acara ada tamu atau ada acara privé, itu beliau selalu ngintil di luar biasa.
karena jauh dalam untuk melalui nyari Mas Guru. Jadi sejak kecil beliau kan di Keputren, saya juga kecil, jadi kenangan ya main bersama, ya kan? Terus suka, kan dulu yang saya tuh jualan ya tadi, beliau sering beli, kalau pas puasa itu ada kolaknya, jadi ya rame-rame bersama putra putri dalam seluruhnya. Ya beliau selalu mengatakan harapan bagaimana nih keraton tuh enggak mapan-mapan, keraton enggak baik-baik kalau situasinya kayak gini terus gimana Gusti. Ya semua itu sekabehi eneng saat ya. Saya bilang gitu. Pada suatu saat nanti tentu akan baik sendiri. Kan pernah baik keraton. Jadi karena tempat yang baik tentu akan milih yang baik-baik, tentu gitu, gak mungkin gak. Yang tidak baik kesedot menjadi baik gitu loh maksud saya ya. Akhirnya gitu ya. Itu keraton ya setungguhnya baik karena karepe keraton itu di karepmu, itu karepmu. Nah itu aja ditunggu karepe keraton yang dulu di toto karo yang baru luhur itu gue sono kersani tadi ya Pak Ji karek ngetut kayak gitu.